Gereja itu beda dengan di masjid. Di gereja itu orang yang tidak mandi junub pun dari malam boleh masuk gereja. Ibu-ibu duduk dengan bapak-bapak, lagunya kalau lagu gereja rock and roll sudah gosok paha segala macam. Di dalam Islam nggak boleh, tidak boleh bersentuhan yang bukan muhrim. Kalau tersentuh batal. Sampai saya bilang istri saya, ini agama Islam ini seperti strum. Masa kita suami istri tidak boleh bersentuhan? Kadangkala habis wudhu di mobil, awas pak, saya sudah wudhu. Iya ya. Apa itu? Saya bilang kacau juga, kita dikapir dulu biar tidak mandi junub deh ya. Iya ya. Masuk surga katanya. Surga bagaimana? Cebok saja tidak. Kotor kamu. Bagaimana masuk surga? Orang Islam saja sudah 5 kali satu hari. Allahu Akbar 17 rakaat. Ditanya masuk surga jawabannya insya Allah. Ente kok bagaimana ini cebok? Tidak mandi junub tidak. Kok masuk surga? Jangan tersinggung, memang betul. Pendeta perjamuan suci hari Minggu, makanlah, inilah tubuh Kristus, roti tawar yang dipotong-potong. Kacau, kalau saya ingat saya ketawa luar biasa itu. Gobloknya minta ampun saya dulu. Roti dibeli sama Cina kapir itu, potong-potong tanah, maju ke depan, makanlah, inilah tubuh Kristus. Dia telah mati karena dosa-dosa kamu. Buka mulut. Seperti Gatot Brajamusti. Lempar roti masuk di mulut. Putar begini dalam gereja. Inilah darah Yesus. Anggur kolesom. Ada alkohol 5%. Habis minum ibu-ibu yang tidak biasa alkohol, pulang muteler. Ini ajaran gila semua ini. Kristen punya ini, kapir. Ini kan direkam, taruh di YouTube. Saya begitu ada sisa anggur kolesom, wah itu majelis gereja buka jubah saya. Sampai sekarang masih ada jubah pendeta di rumah saya. Nantilah kalau ke rumah saya kasih tunjuk. Saya tidak buang itu. Kenang-kenangan guru jubah, guru besar yang ada 3 ban di sini pun masih ada. Waktu saya mewisudahkan para pendeta-pendeta itu, dokumen-dokumen saya bawa lari semua. Saya bawa ijazah-ijazah, surat-surat baptisan anak segala macam saya bawa. Saya tidak tinggalkan satupun dokumen. Silakan kalian ambil gaji saya, tapi dokumen saya bawa. Sampai jubah pendeta itu saya bawa. Istri saya bilang, buang saja pak setan itu. Jangan dibuang, ini kan kenang-kenangan. Kalau kita dingin waktu berdakwah tutup pakai itu. Justru itu yang membuat saya jadi masuk Islam. Kalau goblok mana bisa saya masuk Islam? Karena saya belajar di Israel sampai saya dekat dengan Islam. Wah, itu anggur kolesom ada sisa. Majelis buka jubah saya, baru teman-teman majelis gereja bilang, ayo pendeta, ini darah Yesus masih ada, kita mainkan. Pulang ke rumah saya mabuk. Mabuk saya, banyak sekali itu darah Yesus kami hajar. Wah, pulang ke rumah miring saya begini. Tak masalah sama istri saya. Salam. Wah, istri saya balas. Kau ini pendeta atau bukan? Pendeta atau setan? Baru saya tahu apa beda setan dengan pendeta. Sama-sama alat iblis. Kan begitu. Ini Al-Quran tidak salah. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika as'abunar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta-pendeta ini kalau mati semua itu masuk neraka. Tidak ada. Bohong semua itu. Makanya di zaman Rasulullah dalam Al-Ma'idah, ketika Rasul menyampaikan dakwah Islam, para pendeta dan rahib-rahib masuk Islam. Saya pernah sampaikan ceramah begini di Masjid An-Nur sana, sampai sekarang tidak berani undang saya ke situ lagi. Saya bilang, tuh pendeta HKBP di situ mati neraka semua. Tidak berani An-Nur undang saya lagi. Hanya Masjid Raya ini memang betul-betul berani.
Makanya jemaah ente kalau kaya cepat bantu supaya cepat jadi gaga ini. Amin ya Robbal. Mainkan kotak amal, taruh 1 juta. Jangan cuma 2 ribu dijepit, kasih halus pura-pura 100 ribu padahal 2 ribu. Bertanya-tanya lagi, Ustaz kenapa orang Kristen kalau kasih persembahan banyak, orang Islam justru sedikit? Ya logis lah, orang Islam kan setan tidak suka dia memberi. Kalau di sana memang sama-sama setan semua, siapa yang larang? Begitu. Tidak berani lagi ngundang saya ke Anur sana, karena saya bilang begitu, memang pendetanya baru keluar dari gereja itu hari Minggu waktu itu. Itu sana yang keluar mobil, ahli neraka semua. Jangankan di Pekanbaru, di Manado sana, yang saya bilang begitu ternyata sudah masuk Islam, jadi ustaz sekarang, kerja di kantor gubernur pendetanya Ronald Lambe, sudah jadi ustaz sekarang. Coba buka kampung halaman saya Manado, beda dengan Sumatera Utara, Batak. Orang Batak marga Seregar, ada yang Kristen, ada yang saya marga Waloni, tak ada satupun yang Muslim. Saya masuk Islam baru mereka ikut, sampai ayah kandung saya. Dia bilang, kau ini apa hebatnya Islam itu? Begini Pak, di dalam ajaran Kristen Tuhan lahir, mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena mereka menyebut Allah tanpa lam tasjid, dia pukul rata secara Latin, makanya bunyinya Allah, betul kan? Kalau Jokowi bukan juga pakai lam tasjid, pakai wawu Allah, insya Allah. Kalau kita kan pakai lam tasjid, makanya belajar Iqra Allah. Allahu la ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalil mu'minun. Bertakwa orang beriman kepada Allah. Tapi Jokowi bukan pakai lam tasjid. Allah. Insya Allah. Pakai lam tasjid, Wi. Begitu. Nanti 2019 kita cari presiden yang Islam, betul-betul Islam. Amin ya Robbal. Tak usahlah pilih-pilih Jokowi itu. Nah, ini kalau ada pemilih Jokowi, biar saja kau mati sakit hati di situ. Tidak peduli saya, kemarin di Pangkalan Lesung sana banyak yang pilih Jokowi itu. Saya suruh takbir begini, cuma berapa orang yang takbir, yang pakai-pakai jenggot saja. Yang tidak pakai jenggot banyak yang murung, ada yang muka keras, aku mampuslah kau. Saya orang yang bukan NU, bukan Muhammadiyah, saya dari kafir kok masuk Islam. Ngapain, apa urusannya? Urusan saya hanya kepada Allah. Jangan cari muka kepada orang. Kita ini menghormati orang, kata Nabi, karena akhlaknya, bukan karena kedudukan, pangkat dan jabatannya. Dasarnya orang Indonesia ini wa ahlurustaki bil jahli, kata Nabi, orang kampung karena kebodohan. Kalau lihat pejabat masuk masjid, wah repot semua itu. Awas, ada gubernur. Padahal nih gubernur besok sudah ditangkap KPK pakai baju orange. Masya Allah, saking takutnya tiang listrik dihabok. Masa, iya, itu bukan polisi Pak, KPK tangkap. Berani berbuat, berani tanggung jawab.